Halo guys, balik lagi sama gue Edo di channel Kotak Game. Kali ini gue bakal ngebawain rekomendasi game minggu ini, mulai dari game mobile, konsol, PC, sampai game gratisan. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info dari kita. Daripada lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke rekomendasi game yang pertama. Yang pertama ada game baru Shin-chan. Buat kamu yang lahir di tahun 90-an sih, udah pasti nggak asing lagi dengan nama Crayon Shin-chan. Nah, kali ini publisher Neos dan developer Millennium Kitchen telah melokalisasikan game Crayon Shin-chan terbaru agar kamu bisa memainkannya dengan bahasa Inggris. Buat kamu yang ingin bernostalgia dengan Crayon Shin-chan, langsung aja cobain gamenya di PC, PS4, dan Switch. Selanjutnya ada The Last of Us Part 1. Naughty Dog telah dianggap sebagai developer game terkemuka di industri sejak game The Last of Us keluar pada tahun 2013. Kini game ini berhasil di remake dan visualnya kini lebih bagus dari yang versi remasternya. Buat kamu merupakan salah satu fans atau udah pernah cobain game ini di PS3 atau versi remasternya, nggak akan menyesal buat cobain versi remake-nya. Selanjutnya ada JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle Air. JoJo Bizarre Adventure memiliki beberapa game pertarungan dan sekarang baru aja rilis game terbarunya, yaitu JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle Air. Ini merupakan remaster dari JoJo Bizarre Adventure All-Star Brawl yang dirilis di PS3 pada tahun 2013. Sekarang kamu dapat memainkan game ini di PC dan konsol nih. Selanjutnya ada Anno Mutationem. Game ini memulai debutnya di platform PS5, PS4, dan PC. Dan kini game ini telah rilis di Switch. Tidak hanya konsol dan PC, game ini juga dikabarkan akan rilis versi mobile-nya. Namun, untuk saat ini masih belum tahu kapan tanggal rilis versi mobile-nya. Game petualangan aksi cyberpunk memiliki visual dan musik yang bagus, jadi boleh kamu coba nih. Selanjutnya ada Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Minggu ini Epic Games Store menghadirkan Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition sebagai game gratisannya. Shadow of the Tomb Raider dirilis pada tahun 2018, di mana ini adalah entry ketiga dari seri Tomb Raider yang direboot dan memfokuskan kembali franchise ini seperti bertahan hidup dan main sembunyi. Selanjutnya ada Lost Light. Kali ini kita kedatangan lagi game survival shooter gratis yang berjudulkan Lost Light. Game ini dikembangkan oleh NetEase Games dan telah memulai peluncuran globalnya kemarin. Dikembangkan dengan mesin game NetEase Mesia, game ini sekarang tersedia di iOS, Android, dan PC. Lost Light bertujuan untuk menghadirkan pengalaman perang yang menyegarkan bagi para pemain di seluruh dunia. Selanjutnya ada Project Winter Mobile. Buat kamu yang suka game seperti Among Us, mungkin game ini bisa kamu coba. Voltron Games telah meriliskan Project Winter Mobile, di mana pemain harus berjuang untuk bertahan hidup di sebuah pulau bersalju. Tidak hanya itu, di sini juga akan ada traitor atau pengkhianat yang bisa membunuh kamu. Jadi kamu harus bekerja sama dengan player lain untuk bertahan hidup di cuaca yang ganas dan tantangan-tantangan yang ada untuk keluar dari pulau tersebut. Ya, segitu dulu aja rekomendasi game dari gue minggu ini. Kira-kira gimana yang kamu suka? Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Edo pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.